Chef Rahmat ya. Siap. Dari Moichido Donut and Cake. Chef, boleh nanya nih, awal mula sampai berdirinya Moichido itu kayak gimana sih, Chef? Sebetulnya sudah kenal lama sih sama owner. Iya, iya. Cuman ya singkat aja pada saat itu kita masih ya ngobrol-ngobrol biasa. Kebetulan owner sebelumnya memang sudah punya usaha yang sudah berjalan. Akhirnya dengan obrolan-obrolan kita, akhirnya owner itu berminat untuk membuka yang namanya bakery atau toko kue. Ya alhamdulillah, yang awalnya hanya sekedar mungkin ya bagi bagi pemegang saham, awalnya iseng deh coba-coba gitu loh. Cuman ternyata alhamdulillah antusias warga khususnya di Goa, karena pertama kali kita buka di Goa itu luar biasa. Iya, iya. Dan sampai sekarang kita sudah bisa punya cabang satu di Tanjung Bunga, dan alhamdulillah kita akan pengembangan lagi di Cendrawasih. Iya. Gitu. Saya mau tanya, ini Moichido ya, kalau saya lihat dia itu kan bermain di dua warna ya, hitam dan putih. Kira-kira kenapa sih Chef sampai ambil logo kayak gitu? Kan kalau owner sendiri sih dia mencari yang simple dan orang tidak banyak pakai. Karena warna hitam dan putih ini kan fleksibel, elegan juga dilihat. Gitu sih sebenarnya, enggak ada sih yang enggak ada yang begitu rumit lah untuk untuk owner mencari pemilihan warna gitu. Dia lebih suka sih, karena memang owner kan sebagian ada yang kontraktor, dan dia tahu desain, dan mereka melihat warna-warna di luar negeri kan tidak terlalu rame ya. Nah, di depan kita ini ada beberapa produk dari Moichido ya. Nah, sebelum lebih lanjut bahas tentang isinya ya, Chef. Nah, kebetulan di labelnya ini ada tulisan Jepang nih, Chef. Ini apa sih maksudnya? Itu tulisan Moichido tapi dengan bahasa Jepangnya. Oh, gitu ya. Nah, yang artinya itu sebetulnya Moichido itu adalah penggalan tiga kata yang artinya itu mau lagi atau satu kali lagi. Oh gitu ya. Moichido mau lagi atau satu kali lagi. Atau satu kali lagi. Ya. Baik, kita lihat isinya. Kemasannya keren ya. Saya suka sih warnanya hitam dan putih. Nah, guys, jadi di dalam sini ada beberapa ini isinya varian. Ini ada empat rasa varian. Oh iya. Ada empat rasa varian. Ini kita jual paket. Namanya paket mini, yang mana dengan harga terjangkaunya mereka sudah bisa menikmati empat rasa dalam satu kemasan. Iya, rasanya tuh ada keju ya. Ada keju, ada coklat keju, dan ada susu. Betul. Nah, kita lihat produk lainnya. Ini, nah, ini yang donat kita ya. Brandnya memang di awal itu kan kita donat. Ini yang isi, ini yang bolong. Oh, isi. Kalau yang ini yang donat kentangnya. Oh, ada donat kentangnya. Ya, itu donat kentangnya yang bomboloni. Kalau yang ini tanpa isi, dia hanya bomboloni. Topping saja dia. Ini harganya berapa, Chef? Yang harganya untuk kalau 6 piece. Untuk yang harga donat yang bolongnya, dia satu paket 18 biji, harganya 85. 85 ya. Ya. Kalau yang isi, dia satu paket 18 biji juga, dia harganya 105.000. Kalau yang ini tadi paketnya? Kalau yang ini paketnya harga 37. Yang donat kentangnya, yang topping coklat crunchy-nya dia hanya 27.000. Iya. Saya mau nanya, Chef. Kalau untuk varian donatnya sendiri ini kan di sini ada 6 macam. Sebenarnya ada berapa varian sih untuk banyak donatnya? Varian. Banyak ya. Banyak varian. Dan bisa request gitu ya? Bisa. Bisa. Iya, karena saya lihat kan biasanya donat itu ada yang polos, macam-macam. Ada yang polos, hanya topping gula, keju, dan lain-lain gitu. Iya. Chef, ini untuk pengembangan usahanya, apa sih strategi yang dilakukan Moichido gitu ya? Yang jelas harus konsisten di produk, harus konsisten juga menggunakan sosial media. Zaman sekarang orang informasi semua diambil dari sosial media, begitu. Dan juga pelayanan dan kebersihan tempat jualan, itu yang paling penting dan menjadi faktor utama adalah
bagaimana senyum sapanya staff terhadap senyum customer. Sapa ya? Ya, senyum sapanya terhadap customer yang datang. Itu karena biasa perusahaan-perusahaan yang sudah besar mengabaikan hal seperti itu karena mereka berpikir adalah biarpun kita tidak melakukan apapun pasti ada pelanggannya. Gitu. Cuman alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 2018 sampai sekarang dan kita sudah sama-sama yang namanya mengalami COVID-19 yang mana banyak sekali perusahaan besar yang tutup. Alhamdulillah kita tanpa ada satupun karyawan yang harus kita rumahkan dan kita masih tetap bertahan sampai sekarang. Apa sih bahan dasar ya pembuatan donat ini yang kayaknya ini lebih harus lebih unggul dan lebih enak dari pesaingnya? Oh, yang jelas sih kalau untuk bahan kita umum sebetulnya kayak tepung terigu, mentega dan gula ataupun apa namanya ragi untuk pengembangnya umum yang kita pakai. Cuman memang mungkin dari perusahaan yang memfasilitasi saya selaku orang dapur juga yang memberikan juga fasilitas kayak mesin-mesinnya dan alhamdulillah didukung juga dengan SDM-SDM yang memang saya didik selama ini dan mereka sudah bisa improvisasi sendiri untuk masalah produknya. Gitu. Jadi untuk bahan tidak ada yang spesial sama, cuman memang kita lebih ke teknis apa namanya di lapangannya seperti apa, penanganannya bagaimana, lebih ke situ sih gitu loh. Kayaknya ada yang rahasia ini, Sam, cuman enggak dibongkar ya. Rahasia dapur. Rahasianya sebenarnya enggak ada rahasia. Rahasianya adalah yang pertama bagaimana bagian outlet itu memberikan pelayanan terbaiknya mereka. Nah, yang kedua tidak menutup untuk customer memberikan kritik dan saran. Begitu. Jadi selama ini memang ya selain produk yang kita jaga, pelayanan juga yang kita jaga dan ya alhamdulillah kita mampu bersaing dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Saya mau nanya, ada tidak promo untuk hari-hari khusus ya untuk pelanggan membeli dengan harga khusus? Oh, ada. Bocido. Karena kita donat ini yang satu paket 18 biji ini kita promo dari awal kita buka sampai sekarang. Oh, harganya? Harganya 85 dan 100.000. Yang tadi ya. Iya. Nah, cuman memang awal kita dulu buka itu 2018 di harga awal itu di harga 55.000. Tapi paketannya kita enggak kurangi, hanya penambahan harga saja. Iya. Begitu. Saya mau nanya, produk apa saja sih yang dijual di Mochido selain donat? Ya selain donat sama roti-roti, ada juga kue ulang tahunnya, terus ada juga yang kue-kue juga untuk ulang tahun untuk karakter, itu ada juga. Ya sebenarnya sama kayak bakery pada umumnya, cuman mungkin donat kita yang kita bikin itu sudah menggunakan mesin-mesin yang cukup canggih ya, yang alhamdulillah mungkin hanya beberapa brand yang punya gitu. Jadi sebenarnya dari mesin juga berpengaruh ya. Nah, ini yang sebenarnya saya mau cari. Karena banyak itu teman-teman UKM yang memproduksi dan ternyata hasilnya kadang enggak bagus, Chef. Jadi kebetulan Chef juga ahli dalam bidang itu ya. Ternyata dalam produksi itu alat sangat menentukan begitu ya, Chef. Ya. Ada 4 faktor dalam usaha kuliner yaitu yang pertama adalah SDM. Nah, yang kedua adalah mesin, peralatan. Yang ketiga itu adalah bahan baku. Nah, yang keempat ini adalah media promosinya. Iya, betul. Nah, media promosinya itu juga yang enggak bisa dianggap kita sudah lama. Kita tidak melakukan updating untuk produk-produk yang kita jual. Chef, saya mau tanya, untuk pelaku UMKM yang baru memulai usaha nih, kira-kira bisa berbagi tips ya? Kan nggak langsung bisa beli mesin yang mahal. Ya. Gimana nih, Chef? Jualan dulu. Jualan dulu ya? Jualan dulu. Intinya itu jangan pikirkan berapa ruginya, berapa untungnya. Iya.
Intinya jualan dulu, banyakin pelanggan. Setelah banyak pelanggan, perbaiki sistemnya. Berlahan diperbaiki sistemnya. Sistem adalah pertama itu keuangan, yang keduanya adalah marketing, terus apa namanya, manajemen produksinya juga gitu. Jadi untuk yang awal-awal sih pesannya untuk semua UKM yang baru mau memulai, apa namanya, jualan dulu. Setelah berjalan, baru perbaiki sedikit sedikit atau pelan-pelan sistemnya. Gitu. Karena sekarang bekerja tanpa sistem itu juga enggak bagus. Gitu. Itu aja sih kalau pesan dari saya, tetap jangan putus asa lah untuk melakukan bisnis. Moichido sendiri pernah tidak mengalami hambatan atau masalah yang kemudian jatuh gitu, tiba-tiba bangkit lagi atau gimana, Chef? Kalau zaman COVID kemarin? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah tantangan terberat kita itu pada saat COVID. COVID itu memang kita punya tantangan besar sekali untuk tetap bertahan, untuk tetap mempertahankan staf juga jangan sampai dirumahkan. Nah, itu yang menjadi PR kami, saya pun selaku pengelola dan owner berpikir keras. Itu sih untuk tantangan yang selama kita buka. Kalau untuk jatuh sampai bangkrut, alhamdulillah belum, dan semoga jangan sampai. Karena ada 30 staf yang kita pekerjakan di Moichido, gitu. Jadi sedikit banyak ya membantulah, membantu generasi muda untuk belajar bekerja. Nah, untuk pengembangan usaha ini kan 3 cabang di Makassar ya. Untuk ke daerah belum ya, untuk ke daerah untuk jangka panjang atau keluar dari Makassar? Rencana kita ada pembukaan itu, insya Allah kalau diberikan sehat semuanya, itu kita akan buka di Bulukumba dan Parepare. Cuman untuk saat ini kita akan fokuskan dulu di Makassar, karena Makassar ini kan banyak sebetulnya mana-mana daerah penduduk yang lumayan padat. Nah, itu kita belum sentuh gitu. Karena dari gua langsung lompat ke Tanjung, dan kita mau pengembangan lagi di Cendrawasih, yang ya kita tahu bahwa di situ banyak sekali pengusaha kuliner juga. Gitu. Nah, omsetnya kayaknya rahasia ya kalau bicara omset. Kira-kira omsetnya ini berapa sih, Chef? Kalau nggak mau dicantumkan mungkin atau dibahasakan, kira-kira habis berapa donatnya per hari nih, Chef? Ya, kalau untuk donat saat ini kita bisa habiskan itu kurang lebih sekitar 300-500 piece. Lumayan untuk satu itemnya. Kalau untuk roti kita bisa habiskan ya 20-30 kilo per hari untuk satu toko. Sedangkan untuk kue-kue ulang tahun itu per hari bisa jual sekitar 15-20 kue ulang tahun. Nah, Chef, kalau ada yang mau pesan mungkin kemana, Chef? Bisa, semua bisa di admin, dan semua ada di apa namanya, kemasan juga untuk Instagramnya sama nomor teleponnya, atau mungkin bisa juga melalui saya juga boleh, nanti di apa namanya, diarahkan ke admin kami gitu. Nah, 3 outlet yang dibuka ini, Chef, alamat pastinya di mana, Chef? Kalau yang di Goa sendiri di Kompleks Ruko Graha Satelit, nomor 13 pas pintu masuk perumahan. Nah, yang di Tanjung itu di Ruko Amarilis, pas depannya perumahan Amarilis sebelum jembatan Barumbong. Nah, sedangkan yang di Cendrawasih yang rencana kita mau launching di bulan depan itu di sampingnya kantor pertanahan. Tidak jauh ya, di jalan Cendrawasihnya. Chef, untuk info lanjut Instagramnya dengan Facebooknya, Chef? Oke, untuk alamatnya kita ada di kemasan juga, di Moichido Donat. Facebooknya ada, Instagramnya juga Moichido Donat.
Nah, terus yang di Tanjung Bunga ini sudah ada Moichido Tanjung Bunga. Yeah. Jadi nomor telepon juga sudah ada di Ruko Graha Satelit, di Jalan Sultan Hasanuddin, ada juga di Ruko Tanjung Bunga. Ya. Baik, Chef Rahmat, terima kasih kehadirannya di studio kami. Nanti kita akan coba ya cicipi produknya Moichido, pasti enak. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak sekali lagi, Chef. Sobat UMKM dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan konten UMKM Bangkit bersama Raksul, bersama saya Raksul Ujian Sikati dan Chef Rahmat. Jangan lupa beli produk UMKM, UMKM Bangkit bersama Rakyat Sumsel.